Ustaz apa nama duduk dengan orang-orang ISIS setahun dua bulan. Ustaz duduk dengan pokok ISIS ni setahun dua bulan. Setahun dua bulan duduk dengan mereka, Ustaz tak nampak sikap tak senonoh mereka, tak nampak. Cuma ada mereka ni, bagi Ustaz kesimpulannya, baik sangat-sangat. Asal mereka ni anak-anak muda, kebanyakannya anak-anak muda yang suka kepada sunnah. ISIS ni boleh katakan totally sunnah. Dia tak ada jenis hanana, tak ada jenis hanana, tak ada jenis nak menari na 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 na, nak hinggut-hinggut macam ni, nak tergedi-gedi, nak goyang-goyang, pun tak ada. ISIS tak ada macam tu. ISIS totally depa ni adalah sunnah. Satu. Yang keduanya dan depa-depa ni pula kita tengok suka sangat dengan ilmu-ilmu sunnah. Depa mau ustaz-ustaz sunnah yang ada semangat jihad. Depa mau. Ada ustaz-ustaz sunnah macam ustaz-ustaz Qardawi, tegur depa tak mau. Dia kata ini ustaz dunia. Jihad. Jihad saja yang belum menyelesaikan masalah ummah, dia kata. Ini simbol depa pegang. Betul. Jihad. Maka depa ni kebanyakannya adalah pemuda-pemuda. Dan depa ni bukan mendalami agama. Orang ni akademik. Depa ni profesor, doktor, dan depa ustaz duduk dengan depa seorang bahlul pun tak ada. Tapi di Baghdad ada Syekh Bahlul. Alim tau, ha, boleh gelak. Syekh Bahlul di Baghdad ni orang alim. Tapi orang yang ISIS ni jenis bodoh bahlul tak ada. Ustaz duduk dengan ISIS daripada Rusia. Memputih. Dia pakai, ya Allah, bawa pada lutut seluar dia. Kalau ustaz bukan jenis, dia koyak mampuih. Ada cengih sikit. Dia nak orang ikut dia. Kalau semayang, dia terletak sebelah kaki. Punya kuat sampai sakit kaki ustaz. Aduh, lepas semayang, Allah, Allah. Oh, dia buat, kena. Abdullah, bismillah, bismillah. Dia tak dapat, dia kangkang macam tu mampu aku. Depa ni ada ilmu, tapi masalahnya depa tak boleh masuk ilmu dengan masyarakat. Dia mesti dilaksanakan. Kami duduk dalam penjara, kebanyakannya depa senang boleh faham. Ustaz-ustaz bagi tahu ke orang lain, apa dah faham, doa ke orang lain. Jangan condemn dia, jangan ni dia. Bila ada satu ceramah, ustaz ceramah depan dia, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hada khata, hada khata. Ni sebab oh, dahsyat depa ni Jerman, kalau ada sini dia maki aku lama dah aku nak mengajak ni semua. Oh, ya Allah, dia straight. Masalah dia straight, dia masalahnya ikut sunnah. Anak-anak muda di kalangan depa ni ustaz nak jumpa yang mengaji, yang alim atau guru tak ada. Depa ni tak ada. Macam Abu Bakar As-Samarra'i di Mausul, dia akademik. Dia orang akademik. Tapi oleh kerana dia orang Arab, dia baca, membaca sikit, belajar sikit, nampak panjang macam orang alim. Tapi dia bukan aliran tu. Okey? Tapi depa ni nak agama, straight dengan agama. Depa cakap keras, kami boleh jatuhkan Amerika. Boleh nyantukan Amerika. Kekuatan dunia milik Allah, dunia bagi kepada mujahidin. Kami sebagai jundullah, tentera Allah, sudah tentu Allah akan tolong kami. Kami tidak gentar dengan keadaan apa sekalipun. Kami tak ada helikopter, bawa mailah macam mana pun. Kami di situ, kami faham Allah akan datangkan tentera-tentera dia untuk kami. Tidak gentar dalam perjuangan yang menggunakan apa sekalipun. InsyaAllah Allah takkan lebur kami. Satu mati, tumbuh lagi di kalangan kami. Ini semangat yang ada pada ISIS. Dia akan dalam ceramah dia setiap malam, dia akan tanam. Semayang mesti berjemaah. Sakit macam mana pun dia panggil kawan dia. Tapi daripada syak, semangat dia pun. Tengah sakit, subhanallah, subhanallah. Kepak ke apa ke dia pun, kuat. Semangat dia kuat, ISIS kuat. Pemuda yang kuat sangat-sangat, ya Allah Tuhan. Tapi latar belakang agama agak kurang. Dia pakai faham banyak zahir hadis. Itu yang kita cemas. Itu yang diperlu pertolongan daripada ulama dulu. Yang ketiga, kita nampak kata ISIS bunuh ramai orang. Satu fitnah yang besar dalam masyarakat. ISIS dah beberapa kali jawab soalan ni. Oleh kerana media dipegang oleh Yahudi
media bawa mai mujahidin yang lain cerita tentang ISIS. Kalau betul-betul ISIS ni, ada orang kata dia adalah ejen Yahudi, ejen Amerika. Pasal apa Amerika kumpul ke tenaga dia semua untuk hentamkan ISIS. Banyak kematian mujahidin ni di sebelah ISIS lebih ramai berbanding mujahidin yang lain. Dia lebih ramai. Di Baghdad dia ramai, dia bagi ratusan ribu, ya Allah, orang dia dah syahid. ISIS, kita kata ISIS bunuh mujahidin. Bila mana tentera Bashar bunuh mujahidin, toreh yang tu yang ni, kita ambil gambar inilah perbuatan ISIS. ISIS jawab, tempat ni kami tak masuk berperang pun. Kami tak, kami berperang, kalau berperang dengan maula-maula Ustaz cerita, ada juga yang dapat bunuh mujahidin yang jenis bila mana nak berperang, maka dia panggil penama, ya Raisa Abdul Qadir, ya Raisa, ayat tu dia pun, tolonglah Abdul Qadir, tolong Abdul Qadir, amailah buat apa lah pakar. Mampu-mampu macam tu semua dia nanti lawan. Dia kata hanglah penyebab apa nama kekalahan umat Islam yang tu ada. Tapi ketua-ketua ISIS tak membenarkan bunuh umat Islam selagi mana dia sembahyang. Dan kita tengok lagi video-video tunjuk ada budak-budak tak ada kena-mengena ISIS tembak seorang budak mati. Itu lakonan dibuat. Lakonan dan jawab dia semua tu dalam lakonan untuk memburukkan ISIS. Mengatakan satu perjuang apa nama yang apa nama orang kata ni bukan mujahidin, dia bunuh umat Islam, dia ajar Yahudi, kita kata ISIS. Dia akan mai lagi orang yang mengatakan dia ISIS. Dia bunuh apa nama ni akan datang. Orang tu akan fitnahkan ISIS pula. Duk nampak suasana macam tu. Ha? Jadi dalam kekuatan berjihad hari ni, jihad yang kita nampak kebekasan setengah daripada bumi Syria dapat kepada pejuang ISIS. Orang tanya pula, Ustaz, mana senjata dia dapat? ISIS tak pernah minta bantuan. ISIS tak pernah minta bantuan. Habis dah. Ni tipu. ISIS tak pernah minta bantuan. Dia tak pernah minta bantuan. ISIS juga tak pernah minta mana-mana senjata ke orang, tak. Tapi ISIS, orang yang membantu dia, dunia tahu, datang daripada Saudi. Jelas. Semua dia. Ustaz duduk di kalangan ISIS, makan mewah. Dia makan mewah. Semayang berjemaah, baca Quran. Sejam sebelum subuh dah kena bangun dah. Lepas subuhnya apa nama, baca Quran, lepas tu tadrik, latihan sedikit. Nampak tak? Dia pun ni masalah agama kuat. Tapi dana tu datang adalah Saudi sendiri tak tahu kok mana. Orang kaya-kaya Arab. Depa yang bantu dalam keadaan susah, orang nak scan kok mana duit ni boleh mai kat depa kekuatan. Pasal tu setiap tahun tentera-tentera Saudi akan tangkap ISIS ni kalau depa sampai di Mekatul Mukarramah, terutamanya di Padang Arafah. Setiap tahun di Padang Arafah ada penangkapan. Depa akan datang dalam keadaan janggut, depa buang semua. Depa kontak dunia, depa nak kontak. Pertemuannya berlakunya di Saudi. Bila saat depa umrah atau haji, depa ke jumpa daripada Sweden mana-mana. Depa banyak orang luar. Lah ni baru Arab. Depa kebanyakannya ISIS ni orang luar, pemuda-pemuda. Mai daripada Afghan, mai pada mana-mana, semua depa ada. Hidup depa nak berjuang saja. Subhanallah. Dia tak nampak benda lain. Dia seronok dengan tadrib. Lagi nampak perang, Allahu Akbar, insyaAllah. Kita nampak perang, kita nampak tak perang pun special beramai. Nampak tak? Dia main macam tu dah kita habis. Dia pun ni, ya Allah, nampak dengar peluru, nampak perang, jiwa dah besar. Dia dapat bantuan kebanyakannya daripada orang kaya-kaya Arab. Kaya-kaya Arab. Dan kita tengok apa nama di Baghdad sendiri. Di Baghdad sendiri dia dah masuk di kawasan Mosul. Kawasan yang paling besar di bumi Baghdad, di bumi Iraq. Selepas Baghdad, kawasan paling besar sekali Mosul. Di kawasan Mosul. Di kawasan Mosul, Madinah atau Pekan dia besar sangat-sangat. Dia masuk kawasan tu tak sampai berapa jam, dalam 6 jam. Dia dapat pegang Mosul.
beribu-ribu kereta kebal didapat, didapat. Senjata, gudang senjata yang boleh perang 100 tahun ada di tangan dia. 100 tahun lagi perang, masih senjata ada lagi. Kenyataan. Dia masuk di Tikrit. Tikrit itu tempat lagi. Dia dapat lagi senjata. Dia masuk di Salahuddin. Setiap sekali muhafadah. Sekarang ni kawasan-kawasan dia dah pegang. Mausul dah 7-8. 8 kawasan di bumi Iraq dah dipegang oleh apa nama? ISIS. Dia masuk, dia kontrol dengan kereta kebal dan sebagainya. Hari ini Amerika dah pening. Cuma tinggal Baghdad sekeliling. Tinggal di Baghdad. Dan sempadan Iran. Iran lah orang yang paling banyak sekali bantu untuk membunuh ISIS. Pasal tu Iran hantar tentera duduk di kawasan keliling Baghdad 10,000. Hantar lagi mai. Satu lapis 10, 20. Hantar lagi. Habis tentera ni mati, ada lagi tentera daripada Iran. Hezbollah. Satu dunia Syiah datang di Baghdad. Satu dunia. Jangan bagi jatuh Baghdad. Jatuh Baghdad, jatuhlah apa nama Syiah. Jatuh Baghdad, jatuh Syiah. Pasal tu semua Syiah tumpu di kawasan Iraq, di kawasan Baghdad. Dan kereta kebal, kereta kapal terbang tak pernah masuk. Masuknya kapal terbang daripada Iran. Nah, bila Iran masuk, Amerika bantu, Amerika dan Iran. Pasal tu kita kata, adakah Amerika akan lawan Iran? Mustahil. Dunia tunjuk dekat kita bila berlaku perang, dunia tengok mereka duduk datang mana. Iran dengan Amerika duduk datang mana. Satu perjuangan, ya Allah, untuk melingkupkan ISIS. Kita pula buka cerita berkenaan ISIS, Allah buat bersebaliknya. Itu yang kita sedih. Apa yang Ustaz tahu berkenaan ISIS sekat ni? InsyaAllah, walaupun kawan-kawan Ustaz daripada Iraq pun cerita ke Ustaz berkenaan ISIS, yang ada yang Ustaz tak ngam, pasal dia ni jenis, oh, dia kata ISIS ni mai kacau kami, ISIS ni mai. Ustaz kata, ampa perang berceramuk. Ampa perang, mujahidin berceramuk, tak ada sistem. Ampa pi nak mati je, baik mati sini. Orang pi nak berjuang, kalau tak dekat Allah mati, mati syahid. Ni nak mati tak tahu perang, nak pegang senapan. Faham mati, syahid. Kalau tak enggan nak pi, nak pi mati dah sana. Orang nak pi jihad ni pengalaman kena ada, yang tu ada semangat kena ada baru pi. Ini apa pun tak ada, aku nak mati syahid sana. Salah-salah dengan orang. Ambil lah mampu ya. Memang pi pun nak dengar-dengar mati tak mustahil dengar. Bodoh. Melainkan kawan tu, ya Allah, yang nak pi berperang ni kena ada pengalaman, yang tu yang ni semua kena ada. Jadi kita doakanlah insya-Allah. Apa nama, aku saya duk tunggu baru ni bulan puasa kukulah depa masuk di Baghdad insya-Allah. Buat masa ni di Baghdad doakan, dah berlaku perpecahan sikitlah. Cuma ISIS kata untuk kita jangan bergaduh. Kami perang di sini, apa perang di sana. Jangan bertemu dengan kami ngah. Pasal kita punya manhaj agak berbeza. Sebab tak mau kita bergaduh sebagaimana bergaduh di Syria. Di Syria, Syria panggil semua pakat masuk. Bila masuk-masuk, situ ada ISIS dan macam-macam. Tak boleh nak dipisahkan. Bila berlaku pergaduhan, baru pisah. Tapi di Baghdad, mereka masuk daripada awal. ISIS minta, biar kami selesaikan kawasan ini, hampa selesai kawasan lain. Kalau perlu, panggil kami. Maka senjata yang paling banyak sekali duk ada kepada ISIS. Mujahidin lain yang lain nak perang, tak boleh, kena beli senjata. Hari ini orang yang bagi senjata, bagi semua peralatan adalah ISIS. Kita tengok dengan kenderaan dia, dengan semua-semua dia ada. Kelengkapan dia ada, tadrik dia semua ada. Mujahidin yang lain ada juga, tapi dia tak ada kekuatan. Nak duduk, nak lepak, nak dengar lagu raya, semua tak ada, tak dan. Tak dan. Depa kerja depa bukan macam tu. Ada masa buat latihan. Ada masa dengar keterangan. Mereka tak ada masa untuk duduk berehat. Tak ada ISIS no. Ini yang setakat yang Ustaz duduk dengan mereka, Ustaz tengok kerja mereka, Masya Allah. Sampai Ustaz keluar, dibebaskan dalam penjara pun Ustaz nampak dibebaskan, subhanallah. Abdullah doakan aku syahid insya Allah. Semangat mereka dahsyat. Cuma sikit agama kena ada. Mereka tafsir kadang-kadang sedih. Mereka ikut zahir saja. Itu masalah. Itu masalah mereka. Insya Allah satu masa nanti
ulama-ulama akan dampin dengan kubulan ISIS ni, kot dia dengar cakap, alhamdulillah. Di kalangan ISIS, dia tak ada orang alim yang setakat Ustaz tahu. Tak ada. Tak ada orang alim. Orang alim nak dekat dengan mereka pula, dia anggap orang alim ni duniawi. Dia tolak pula. Dia mau Ustaz ni sini, dia pun masuk, baru dengar cakap. Ha. Han cakap, cakap, cakap saja. Han nak jadi Ustaz televisyen. Tak mau. Kami mau Ustaz yang bercakap dengan pemimpin yang zalim. Kalau zalim, kata zalim. Han jangan takut walaupun han kena apa pun. Ha, ha, ha. Dia mau macam tu. Nampak tak? Masa tu kita kata bahawa tentera-tentera Allah akhir zaman akan datang. Dia tak peduli apa benda yang nak kena. Apa nak kena kat dia, dia tak peduli. Maka ISIS ada sifat ni banyak sangat. Ha? Yang tu saja Ustaz tahu. Kalau salah silap, Ustaz minta maaf. Pasal dah berpisah dengan mereka pun agak lama dah sangat-sangat. Dulu masa baru. Lalu ni dah dari satu angkatan tentera yang tu, yang ni. Sampai daulah, sampai negara mereka pegang dah. Mereka boleh kontrol orang. Bila masuk setengah jam sebelum maghrib, mereka pusing. Salah! 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 Dia pegang. Masuk maghrib saja, dia masuk tempat-tempat kedai. Stop. Sembahyang nak masuk. Ya hormat. Cuma dia kena ambil banyak orang latihan sudut. Dekat dengan masyarakat. Itu dia tak tahu sikit. Nak dekat dengan masyarakat. Nak lembut dengan masyarakat. Duduk nak berseman dengan masyarakat. Dia duduk di kampung tu, dia kena tahu keadaan dia macam mana. Nampak tak? Yang tu kurang. Dia masuk tempat orang, dia nak tunjuk. Itu tak boleh lah. Dia masuk kampung tu, dia kena masuk telah bahang, dia tahu. Telah bahang ni ada apa? Ada perkasau, ada tu. Dia kena tahu. Dia masuk tu kawasan, dia kena tahu. Ni dia masuk-masuk macam rembo. Nak mampu lah. Yang ni, dunia duk takut hari ni dengan ISIS. ISIS akan jadi rosak, binasa bila masuk Baghdad. Dia tak tahu orang Baghdad. Pasal yang sedih, dia masuk di sempadan Baghdad saja. Dia nak sampai di Baghdad, dia nampak ada macam masjid. Itu bukan masjid, tu macam makam. Ulama mati, dia boleh macam itu. Dia pada main berdoa. Tapi bom, 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 bom. Orang dah benci dah. Dia kena ambil iktibar apa berlaku dekat Taliban. Taliban walaupun dia merintah, orang tak suka. Maksudnya dia pergi reban yang tu, reban yang ni. Dakwah dulu, didik masyarakat dulu. Dengan didik masyarakat, dekat masyarakat. Dia faham, dia akan dia, dengan tangan dia, dia akan, dia akan reban. Han tak kenai mereka. Tangkap mereka, pergi reban mereka. Ya Allah, pergi musnah mereka tempat. Masuk rumah mereka, tengok ada tangkai, tarik mereka, ikat mereka. Mula, nampak tak? Maka orang nampak kejahatan sudut tu. Orang nampak apa yang ISIS nampak. Yang tu masalah yang berlaku. Dan ni masalah berlaku. Pasal tu ramai orang Baghdad sudut nasihat, janganlah, please. Jangan. Nampak kena tahu keadaan sini. Nampak tak? Mereka sudut ilmu, sudut maslahat, sudut akhlak, banyak. Nak dekat dengan manusia ni banyak mereka tak tahu. Jadi insyaAllah kita doakan. Mudah-mudahan benda yang batil-batil, benda yang hak-hak akan terselah dalam masyarakat. Saya kat sini dulu. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.